kanan ya. Eskalator sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meliput sejenak saja kawan-kawan di sepertiga malam ini untuk memberikan informasi terkini, suasana terkini di dalam Masjidil Haram. Di sepertiga malam ini luar biasa kawan-kawan, ya Allah, padat 3 kali lipat bahkan lebih. Bagaimana nanti saat masuk bulan puasa nih kawan-kawan, ya Allah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kepadatannya nanti. Ini bulan masih bulan Rajab, suasananya sudah sepadat ini. Dulu kita tidak menemukan suasana seperti ini kecuali di musim haji atau di bulan Ramadan kawan-kawan. Namun sekarang, subhanallah, tabarakallah, suasana musim haji, suasana bulan Ramadan ini kita bisa rasakan sepanjang tahun malah. Suasananya selalu padat seperti bulan puasa dan seperti musim haji kawan-kawan. Ya, saya doakan mudah-mudahan segenap rekan-rekan subscriber dan seluruh kawan-kawan yang menyaksikan tayangan ini, ya Allah, berikan mereka peluang, berikan mereka kesempatan dengan segera untuk datang ke tempat yang mulia ini, melaksanakan ibadah umrah bersama keluarga, ya Rabbal Alamin. Ini mudah-mudahan bisa kebaca ya kawan-kawan. Saya liput dari jarak yang paling dekat, dari zoom yang paling dekat. Mudah-mudahan ini bisa kebaca semuanya, apa tulisan yang ada di dalam atau di kiswah Ka'bah yang bertuliskan emas ini kan, benang emas. Allahu akbar walillahil hamd. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdullah.
حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله سيدنا محمد. Karena azannya tidak ada lafal as-salatu khairu minan naum, itu berarti azan pertama kawan-kawan sejam sebelum azan subuh dikumandangkan. Sekali lagi beginilah suasananya di sepertiga malam. Subhanallah tabarakar rahman, padat merayap. Pakai eskalator aja. Belakang kanan ya. Eskalator sebelah kanan. Thank you.
Thank you.